Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Thank you very much for joining this class tonight, this evening. Okay, so hari ini kita akan belajar the basics of MS Excel. So kita akan, insyaAllah kita akan ada dua sesi. So yang ini adalah sesi pertama lah. Okay. Saya rasa mungkin ramai yang attend hari ini dah pun pernah menggunakan Microsoft Excel dan mungkin dah terer pun sebenarnya menggunakan Excel tapi just need to refresh. Okay, pertama sekali kita nak tahu kenapa kita perlukan Microsoft Excel. Actually, Microsoft Excel ni adalah satu software yang sangat sangat kuat, sangat berpengaruh sebenarnya, very strong. Sebab kalau kita gunakan SAP, kita perlukan asas Excel. Kalau kita gunakan SPSS, okay, untuk researchers ramai yang guna, most of us akan menggunakan SPSS, kita juga perlu ada asas Excel. In fact, data kita pun akan kita import, export ke SPSS bila kita nak analyze data tu further. Satu lagi, bila kalau contohnya kita menggunakan access database, database access pun kita perlu ada asas Excel sebenarnya. Kita juga boleh mengeksport data daripada Excel ke Access, okay, untuk apa ni, untuk buat kita punya database. Okay, kemudian kita akan hari ini juga kita akan belajar bagaimana kita nak menulis data dan juga edit formatting juga dengan menggunakan Excel. Okay, then kita akan belajar pengujian asas menggunakan Excel dan membuat carta. Saya salah translate sebenarnya. Chart ni adalah carta sebenarnya. Okay. Membuat carta menggunakan Excel secara shortcut, okay, dan juga memindahkan carta ke dalam aplikasi Word. So biasanya kalau contohnya kita nak buat report, kita nak tulis artikel, contohnya kita perlu pindahkan, kita buat data kita tu, kita dah analyse semua, dah letak, dah apa ni, dah jadikan dia dalam bentuk apa ni, carta, chart. Tapi kita perlukan chart tu dekat dalam kita punya Word, okay, dalam report tu ataupun artikel yang kita tengah tulis tu. So macam mana cara kita nak memindahkan carta ke dalam, daripada Excel ke aplikasi Word, supaya, dan macam mana nak buat supaya kalau kita tukar data kita, kita edit data kita dalam Excel, dekat dalam Word pun kita boleh update dia secara automatik. Okay, dia akan update menggunakan link yang kita dah tukar. Okay, so ini adalah some of the things that kita akan belajar hari ini. Dan saya akan mix kisah punya bahasa lah ikut keselesaan saya sebab ni pun sesi yang tak formal. Okay, so kenapa kita perlukan Excel? Okay, pertama sekali adalah kita perlukan Excel sebab kita perlu tahu status kita sekarang. Contohnya kalau kita ada business, apakah status kita sekarang? Kalau kita mengajar, apakah status pencapaian students kita sekarang? Okay. So, bila kita ada data, kita input ke dalam Excel, kita boleh tahu apa kita punya status. Kemudian kita boleh analyse data tu. Okay. Dan bila dapat result, kita boleh buat keputusan yang berasaskan daripada result yang kita dapat tu. Okay, so pentingnya dekat sini Excel ni bukan hanya semata-mata kita nak letak data dekat dalam tu, okay, tapi kita perlukan Excel ni supaya in the end kita boleh buat keputusan apa yang kita perlu buat setelah kita mengetahui status kita dan kita ada target kita. So macam mana kita nak bawa status kita sekarang ni ke arah apa yang kita nak capai itu, okay. So kita boleh buat keputusan dan keputusan tu mungkin tak ada kena-mengena dengan Excel tu pun. Okay, tapi Excel membantulah untuk kita mencapai kata putus, sesuatu kata putus. Okay, kemudian kita juga perlukan Excel supaya kita boleh pasti jenis penambahbaikan yang kita boleh lakukan.
Okay. Sama ada kita nak, contohnya katakan kita dah tahu sales kita banyak ni untuk bulan ni. So macam mana kita nak increase sales kita pada bulan depan contohnya. Tapi dengan cara apa? Okay. Mungkin kita boleh tengok kita punya stock ke ataupun kita punya apa ni, customer punya behavior ke. So daripada data yang kita dah masukkan dekat situ, kita boleh tahu apa yang penambahbaikan yang patut kita lakukan. Dalam dunia bisnes sekarang, telah menjadi satu trend ataupun telah menjadi satu kebiasaan kepada top management untuk membuat dashboard menggunakan Excel. Okay. Sebab dalam Excel kita boleh buat carta, kita boleh letak data, kita boleh tengok apa yang berlaku dalam organisasi kita. Dan kalau kita adalah top management, okay, kita tak nak tahu benda yang remeh-remeh. Kita cuma nak tahu apa yang status kita sekarang dan apa yang patut, apa keputusan yang patut kita buat daripada status tu. So nak tahu status tu, kita kena ada data lah. Tapi data tu mestilah visual. Okay, supaya memudahkan kita dan mempercepatkan kita untuk membuat keputusan. So, building this dashboard adalah biasanya satu macam matlamat lah, target kepada dalam satu organisasi tu supaya dia punya leaders dia ataupun dia punya top management dia boleh buat keputusan dengan lebih cepat. Contohnya dekat sini kita ada customer service dashboard. Okay. So, daripada sini kita dah automate dah. Kita dah boleh automate nak choose each month. So dalam daripada apa tu, kita pilihan kita which month tu, kita boleh keluarkan data-data yang kita dah analyse, okay, menjadi information yang sangat berguna tu. So contohnya dekat sini dia ada graph, okay, dia ada graph apa ni, information desk macam mana, kemudian apa value wait times tu berapa dan sebagainya. So daripada situ dia punya result dia adalah markah yang dia dapat adalah 89.0. This is the marks for customer service lah. Mungkin dia ada a certain marks yang dia letakkan. Tapi dia punya apa ni, goal dia adalah 89.1. So what do they need to do next? Sebab sekarang dia tak capai kan, lagi 0.1 nak capai target dia. So they should be more helpful kepada customer. Okay, customer service dia kena jadi lebih helpful. So, bila dah tahu ni, dia boleh tahu prestasi. Kalau you sebagai boss, you boleh tengok, oh, this is not good. This mark is not good. Ini je yang nak tengok sebenarnya. Okay? So that you boleh buat judgement dan buat keputusan dan apa yang patut dibuat selepas ini. Yang lain-lain tu semua adalah data yang dah ada yang boleh bagi you result ini. Okay, so actually tak nak tengok pun yang bawah ni. So bila dekat sini ada problem, then you tengok dekat bawah ni dekat mana agaknya problem sebenar dia, root cause dia dekat mana. Then baru you dig deeper. Okay, so apa yang kita akan belajar adalah the basics today. Tapi eventually if you can finally, kalau kita ada ini sebagai business, that will be very good to us. Sebab kita boleh tengok daily records ataupun monthly records secara hampir automatik lah. Okay, dan kita boleh buat keputusan dengan cepat. Okay, kalau ada soalan boleh apa ni, interrupt saya sama ada dekat chat ataupun you can speak, boleh on microphone tu and ask me the question. Okay, now let's go to our first one. So kita akan buat apa ni, kita punya apa yang kita nak belajar hari ini dengan secara hands on. Okay. Okay, so kita akan belajar first of all macam mana kita nak mengisi dan macam mana kita nak edit data. Okay, so I think maybe all of you dah tahu. Okay, kita panggil satu kotak ni yang saya highlight dekat sini sebagai cell. Okay, so macam mana kita namakan cell tu adalah daripada ini, the vertical, okay, column dan juga dia punya horizontal row. Okay, so kalau cell ini yang saya highlight ni, nama dia adalah I2. Okay, I2. So
bila kita highlight sesuatu sel tu, kita kena tahulah dia punya location tu dekat mana. So yang ini adalah I3. Okay, so from time to time, saya akan namakan, kita akan memang akan gunakan okay, nama sel tu. So contohnya dekat sini, okay, ini yang dekat atas ni kita panggil sebagai ribbon. Sama ada Word ke Excel ke, kita panggil ribbon. Ribbon ni actually diambil daripada typewriter lah. Typewriter ada ribbon kan yang atas tu merah hitam tu. Tapi kalau typewriter dia cuma boleh guna type je. Type satu keluarlah satu benda. Tapi kalau komputer macam-macam lah boleh keluar kan. Okay. Dan yang atas ni file, home, insert, draw, page layout ni kita panggil tab. Okay. Okay, so exercise one. Okay. Merge and wrap text which kita akan jumpa di home. Now we are at home. Then di alignment. Okay, dalam alignment ni ada wrap text dan juga merge and center. So kalau kita contohnya macam sekarang ni, kita ada let's say you have a class, okay, and you have names. You nak letak dalam Excel sebab you nak letak markah dia. So sekarang ni nama panjang kan? Nama sekarang nama memang panjang-panjang yang Robby. Tapi you tak nak ni you tak nak panjangkan ke depan sebab nanti yang bawah tu susah pula you nak adjust kan bila kotak tu dah besar. So what you can do is you can merge okay, dua kotak ni menjadi satu menggunakan merge and center. Dia ada actually merge and center, merge across, merge cells. Okay. Merge and center dia akan merge dan letak dekat tengah-tengah lah secara automatik. So you can put like this if you want dia dekat tengah-tengah. Otherwise kalau you nak nama ni ke tepi, you boleh align dia ke tepi. Okay. Kemudian untuk yang bawah ni you boleh you boleh drag dia ke bawah. Okay. Kalau tak perlu nama ataupun you just you boleh buat satu yang kosong macam ni dan you can drag ke bawah. Okay. So you akan dapat semualah. Okay. Yang sama. So selalu yang berlaku adalah bila kita letak dalam satu sel tu dia terlebih. Okay. Bila dia terlebih, so macam mana kita nak buat? Sama ada kita nak besarkan kolom tu ataupun kita nak keep kolom tu besar itu. Sebab kadang-kadang kita nak print, kita tak nak dia terlajak kan? Kita tak nak dia lebih besar daripada print area. So what we can do is kita boleh wrap text ni. So bila kita wrap text, dia akan ke bawah lah, dia akan membesar secara vertical. Okay, which is the row tu akan menjadi lebih besar. Sama jugalah macam ni. Okay. Wrap text. So yang ini you nak keep juga, you can wrap text. Okay. So you boleh dapat lah. Dia sama besar. Okay. Alright. Ni satu. So contohnya, contoh kedua, katakan kita ada data dan tajuk ni kita tak nak letak dia ke tepi, kita nak duduk, dia duduk tengah-tengah. So what you can do is you boleh highlight. Okay, first of all highlight, klik satu dan highlight terus. Okay, hujung ke sampai manalah you nak dia ke tengah tu kan. And then tekan merge and center. Okay, so dia akan merge di tengah-tengah. Kalau nak offkan dia balik, boleh pergi ke sini lah. Unmerge. Okay, so dia akan ke tepi semula. Okay. This one is easy one lah. Okay. Next, kita pergi ke formatting. So formatting, kita ada currency. Okay. So currency ni, kita pergi ke number. Okay, still dekat home, we go to number. Okay, so dia sebenarnya kat bawah ni pun dah ada. Okay, accounting number format. You nak letak dia dalam which currency. Okay, so ada macam-macam lah. Contoh katakan saya nak letak dalam RM, then you just click RM dan RM akan keluar di situ. Okay, so you don't have to letak RM satu-satu dekat dalam. When you put RM satu-satu dekat dalam, RM 100 contohnya, you telah menjadikan sel tu sebagai text dan dia bukan number anymore. Okay, so you tak boleh buat calculation. So bila kita buat format macam ni, dia masih lagi dalam bentuk number lah. Okay.
So you boleh pilih lah. Kalau yang version lama, I think kalau dia tak keluar RM, you boleh. Okay, thank you ada soalan. Apa ni? You boleh masukkan MYR. Okay, kalau tak jumpa RM, sebab ada yang macam tu, version yang macam tu, you boleh ni MYR. Untuk soalan tadi, kalau kosong-kosong macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tulis. So nanti saya akan tunjukkan ada satu apa ni penyelaan dekat ni dekat edit data yang belakang tu apa ni macam mana nak letak kosong kalau dia dekat depan. Excel. Okay, please mute your your microphone, otherwise you akan terrecord sekali dekat dalam kita punya recording. Seterusnya adalah percentage. So percentage ni sebelah sini je lah. Okay. So you can just click on the number and you click percent. Shazalina, boleh tolong mute please? Okay. So, kalau next pula okay, kita pergi ke thousands comma separator. So, thousands comma separator ni contohnya kita ada 1 million tapi kita kalau macam ni kita sekali tengok kita nampak kita tak nampak ni 1 million ke 100,000 ke. So kita nak letak dia punya koma lah, okay, separator dia. So kita boleh terus pergi ke sini, okay, dan tekan koma style. So secara automatik you akan dapat macam ni lah, okay, 1 million kita dah boleh nampak senang. Kemudian seterusnya increase decimal dengan decrease decimal. Kita nak tambah titik perpuluhan ataupun kita nak kurangkan titik perpuluhan. So next dekat sini lah. Okay, so if you are not sure yang ini tanda dia increase ke ataupun decrease decimal, okay, you boleh letak you punya cursor dekat situ dan dia akan bagi hint. So dekat sini dia tulis increase decimal. Okay, so you akan nampak apa tu, the inilah apa fungsi dia lah. So kalau increase decimal, kalau kita tekan, okay, dia akan tambah titik perpuluhan. Okay, kalau decrease decimal, okay, kita akan kurangkan titik perpuluhan. Okay. Okay, now, pernah tak jumpa macam ni? Dia sebenarnya ada makna sel ni, tapi you nampak dia dalam hash, 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 hash. Okay, apa masalahnya bila hash macam ni? Masalah dia adalah kita tak cukup kita tak bagi dia ruang yang cukup untuk number ni, dalam ni. Okay, contohnya dalam ni, nilai dia adalah 5,400. Okay, tapi kita tak cukup, tak bagi dia cukup ruang, jadi dia nampak dalam bentuk hash. Sebenarnya ni bukanlah satu, bukan kesilapan lah, cuma secara view dia. So macam mana kita nak adjust kita punya cell tu supaya dia cukup bagi ruang untuk 5,400 ni. So you go to the atas ni. Okay, dekat tepi dia sampailah dia nampak macam ni, okay, bentuk cross ni tapi ada kiri kanan, and you double click. So dia akan besar. Ni kenapa besar? Sebab dekat atas ni ada yang atas ni ramai-ramai lah. Okay, so otherwise dia akan just fit, okay, untuk apa ni, untuk 5,400 ni. So kalau you tak suka dia besar sangat, you boleh adjust balik ke tepi. Okay. Then you boleh nampak lah. Okay. So kalau nampak hash hash tu, you boleh terus apa ni, besarkan dia punya sel dia. Okay. Untuk exercise 3, apa yang kita nak buat adalah kita nak gunakan format painter. Bila kita copy sesuatu, kita ada dua jenis copy. Satu, banyak jenis sebenarnya. Satu adalah kita memang nak copy number tu. Okay. Daripada atas, atas ke bawah contohnya. Ataupun kita nak copy formula. Okay, formula ke formula. Ataupun kita nak copy formula ke number.
for example, ataupun formula ke value. Itu semua kita boleh buat dengan Excel. Tapi dalam hal ni, kita bukan nak copy formula ke, bukan nak copy number. Tapi kita nak copy format. Format sahaja yang kita nak copy. Maksudnya, dekat sini, dekat sales ni, dia bold, putih bold dan dia warna biru. Kemudian dekat sini, sini adalah kuning. Dan kita nak format yang sama juga untuk di bawah. Sama juga. Ni January, February, March ni dia bold. So, kita nak style dia samalah semua ke bawah. So, what we can do adalah kita gunakan format painter. Format painter ni adalah dekat sini. Masih di home, dekat clipboard. Okay, yang ada gambar painter tu. Okay. Bruce chart. Okay, so what we do adalah kita first kita copy. Okay, cara nak copy adalah kita letak di satu cell dan kita tarik highlight. Okay, all the area yang kita nak copy tu. And then what we do is kita tekan format painter tu. Okay, dan dia akan keluarlah garisan gigil-gigil ni. So, bila dah keluar garisan gigil-gigil ni, nampak dia ada bersama-sama dengan painter kan kat situ. And then, you boleh bawa ke tempat yang you nak. Okay. Sorry, ni saya terlajak tadi. Terlajak highlight. Okay. So, you highlight tempat yang you nak lah. Which is this one. Oh, sorry. Kita buat lagi sekali. Okay, saya copy lagi sekali. Highlight lagi sekali. Tekan painter. Dan, okay. Letakkan dekat mana yang saya nak tu. So secara automatik dia punya apa ni format dia akan copy juga. Adakah tapi kita risau adakah kita tercopy macam ni number dia sama kan? What happens kalau number dia berbeza? Adakah number dia tercopy sekali? Contohnya kita tukar yang ni April. Sorry. Kat sini April. Saya patah balik eh. Okay. So yang ni April, May and June. Yang ni alhamdulillah. Kita letak dia nombor lain. Okay. So kalau saya copy dekat atas ni, gunakan format painter, adakah yang bawah ni pun akan tercopy juga number-number dia tu. Okay. So, as you can see, dia tidak akan copy. Number tu akan tetap kekal di situ. Tetapi, cuma yang dicopy adalah format sahaja. Okay. So, that is the use of format painter. Okay. So, setakat ni, okay eh. Kalau tak okay, boleh terus tanya. Seterusnya, pengiraan. Sebab pengiraan ni nak kena banyak sikit. So, tu yang apa ni, tu yang saya kena jalan laju sikit tadilah because you don't have a lot of time. Okay, so sekarang ni, how to write a simple function. Okay, sekejap ya, saya kena buka formula bar dulu. Okay, kita mesti, ni, atas ni kita panggil sebagai formula bar. Okay. Bukan maksud formula bar sebab bila kita tulis apa-apa formula dia akan keluar di sini lah. Okay. Okay. So, how to write a simple function. Okay. Pertama, kita mesti dahulukan dengan tanda sama dengan. Bila nak tulis function, mesti ada sama dengan. Apa maksud function? Function ni maksudnya kalau kita nak tambah, tolak, darab, bahagi, nak gunakan probability, nak buat if ke, nak kira average, kita nak kira dia punya jumlah, total, kan? Okay. So, macam mana kita nak buat? Kita kena letak tanda sama dengan dulu. Kemudian, kita tuliskan formula, then kita tekan enter. Contohnya, kalau ada ayat matematik, 55 tambah 20 sama dengan berapa? So, kita nak cari jumlah 55 campur 20. So, kita tulis macam ni. Okay. First of all, letak awak punya cursor tu dekat cell mana yang nak you nak letak jawapan tu. Okay. And then you tekan sama dengan. See when tekan, saya tekan sama dengan dekat sini, dia akan show dekat formula bar ni. Okay. So sama dengan
55, okey, tambah 20, okey. And then bila kita tekan enter, dia akan keluarkan jawapan. So kalau katakan apa ni, 55 tambah 20 tu, kalau katakan contohnya formula tu, dia akan ditunjukkan dekat formula bar. So contohnya kita nak tahu 75 ni datang dari mana. So kalau kita letak cursor kita kat luar, kita tak nampak formula tu apa. So kita kena letak cursor kita, kita kena click on the jawapan dia tu. So kita boleh nampak dari mana datangnya 75 tu. Itu adalah basic untuk menulis dan be familiar with functions. Okay. Now, macam mana kita nak, ada satu cara lagi, okay, which cara ni memang kita akan selalu gunakan. Macam tadi kita tulis satu-satu, 55 tambah 20. What if dalam satu sel tulis 55, satu sel lagi tulis 20, okay, dan kita nak jawapan dia dekat sini. Jumlah. Okay. Contohnya dekat sini markah 1, dekat sini markah 2, okay, dan kita nak jumlah markah 55 tambah 20. Macam tadi kita tulis dekat formula bar tu 55 tambah 20. Tapi kalau markah tu berada dalam sel dia masing-masing, apa yang kita boleh buat adalah first of all kita kena buat tanda sama dengan. Okay. Kemudian kita kena klik. Okay. Klik pada nombor sel yang kita nak tambah tu. Okay. G8 which is G8, and then kita letaklah symbol which is tambah. Kemudian kita letak dekat sel yang kita nak tambahkan satu lagi, okay, which is H8. Okay. So kita akan nampak formula dekat sini. G8 tambah H8. Kalau kita tekan enter, kita akan dapat jawapan. Satu lagi saya nak bagitahu dekat sini. Okay. Excel ni dia dengan baik hatinya, dia telah bagitahu bahawa dia telah bezakan. Okay. G8 tu dalam bentuk, dalam warna biru, dan H8 adalah dalam warna, dalam bentuk warna merah, highlight warna merah. Ini sangat berguna sebab bila kita ada data yang banyak, kita boleh tahu which yang kita dah buat operasi. Okay, dia akan bezakan dengan color. So kita tekan enter, kita akan dapat jawapan 75. Untuk check semula 75 ni datang dari mana, kita klik dekat 75 dan tengok dekat formula bar. So from there you know how we got 75. Okay. So contohnya penambahan sum dan penolakan. Okay. So untuk sum penambahan total, okay, kita gunakan plus, okay, tambah, dan kita juga gunakan plus, okay, dan kita gunakan minus untuk subtraction. Okay. So contohnya dekat sini kita ada jumlah. Tapi kita ada tiga. So kita ada banyak. Takkan kita nak buat sel ni tambah sel ni tambah sel ni. Leceh lah kan. So untuk number yang banyak, penambahan yang banyak, kita boleh gunakan sum. Sum tu berada di mana? Okay. Sum tu berada di home. Tab home. Okay. And you go to editing. Dan ada sigma dekat sini. Tanda sigma ni kita panggil sigma. So what you do is you letak sahaja, klik pada sel dekat mana kita nak jawapan tu dihasilkan. Okay. Dan tekan sum. So when you click sum, dia akan terus letak ni gigil-gigil ni. Maksudnya inilah area yang dia akan tambahkan. So what you can do is bila dah nampak tu gigil-gigil tu, dah confirm betul yang tu kita nak tambahkan, and you tekan enter, you akan terus dapat jawapan. Okay. Dan kalau dekat sebelah kanan dan sebelah kanan tu operasi dia sama, okay, you boleh terus pergi dekat sel yang pertama ni, okay, dan pergi ke hujung. Kan ada macam tanda noktah yang tebal sikit ni kan. And your cursor will be daripada cross yang besar menjadi cross yang kurus. Okay. So you boleh tarik ke kanan and you will get the answer automatically. Okay.
Cumanya kena hati-hati dengan ini. Nanti later mungkin dekat sesi yang kedua saya akan ajar relative referencing. Okay. Maksudnya kalau kita macam ni kita tarik ni maksudnya dia relative. Blok yang ini dia punya sifat dia sama, penambahan dia sama. Jadi kita boleh tarik juga ke kanan. Tapi what if kalau dia tak sama? Satu dekat sana, satu dekat sini. Macam mana kita nak buat? Ha, itu dah jadi cerita lain lah. Panjang ceritanya. But if you know kat sini memang sama penambahan, sini pun penambahan, sini pun penambahan. Penambahan yang macam ni lah. Satu, dua, tiga ni. Lepas tu satu, dua, tiga ni, satu, dua, tiga ni. So you boleh terus tarik je. Okay. Okay. Now, untuk penerapan dan pembahagian, okay, kita gunakan tanda, kalau darah, kita gunakan tanda star. Okay. Bukan X eh. Tanda star macam ni. Okay. Dan kalau darah bahagi, kita gunakan tanda slash. Okay. Macam ni. Okay. Alright. So, contohnya yang ni katakan kita ada jual nasi lemak. Okay. Harga seunit RM1.50. Berapa banyak kita dah terjual? 78. So, berapakah jualan kita pada hari itu? Kita akan gunakan multiplication. Okay. So, tanda sama dengan. Okay. Kita akan kalikan 1.5 darab, okay, star, kemudian sel yang seterusnya, and then you enter. You akan terus dapat jawapan. Now, so kalau yang kat bawah ni pun sama juga. 0.8 kali 55, ni pun sama juga. 1 kali 44. So what you can do is you can pergi dekat hujung ni and you can double click. Nak tarik pun boleh, you nak double click pun boleh. Okay. So, it seems that jawapan dia sama. So, okay. So, 44. Okay. So, itu cara mudah lah. So, bahagi pun sama juga. Okay. Yang penting you tahu klik dekat sel mana yang you nak darabkan. And then, letak dia punya simbol. And then, dan jangan lupa tanda sama dengan. Mesti ada dekat depan. Once you letak tanda sama dengan, Excel dah tahu you are going to write the formula. Okay, so dia dah ready lah. Okay, formula pun dia dah terlepas ni. Contoh. Okay, seterusnya kita menggunakan ada dalam Excel dah ada banyak built-in functions. Okay, contohnya tadi sum. Tadi kan kita gunakan sigma. So macam ni kita nak tahu sum sales kita. Okay, so klik je. Sum, make sure you dah click on the cell kat mana you nak jawapan tu. And you see here, okay, dia punya, ni dia dah letak gigi-gigi dekat sini. Okay. So, dia terlebih kan satu cell dekat sini. What you can do is you boleh kecilkan. So that nanti kalau you tertulis dekat bawah ni, yang kosong ni, dia tidak akan mengganggu jawapan. Sebab you cuma nak Mei sampai Ogos sahaja. So you click, you akan dapat jawapan. So how about average? Okay, average. Okay, first tekan tanda sama dengan. Okay, and then average adalah you tekan A, B, E. Okay, you dah terus nampak. Okay, ini adalah built-in functions. Some of the built-in functions yang dah ada dekat dalam dalam Excel. Okay, so kita nak average. So pergi dekat situ, double click. Okay, dan dia akan keluarkan average dan kemudian you follow lah dia punya instruction. So dia kata okay dalam ni please define the range yang you nak average kan tu. Okay, so kita nak average kan ini. Okay, keempat-empat number ni. Okay, so you highlight dia. Okay, and then because dekat sini dia dah buka. Dia dah buka kurungan. So untuk selesaikan dia kita kena tutup kurungan. Okay, dan you tekan enter. Okay, so you akan dapat average dia 554.50. Sama juga dengan mean. Okay, tanda sama dengan tulis mean. Okay, you nampak dekat sini mean, minimum. Double click dekat situ dan dia suruh define range. Kita nak tahu sebulan bila yang paling kecil, apakah minimum sales kita. Okay, so boleh nampak 25, oh May adalah bulan yang paling rendah lah kita punya sales.
sama juga maximum. Okay, double click, define your range, tutup kurungan and enter, you will get your answer. Okay, ada satu lagi perkara yang mudah tapi memudahkan mudah tapi kalau kita tak tahu menyusahkan kita adalah function today's date. So contohnya bila kita tulis report ataupun kita tulis invoice, kita tulis quotation, kita nak quotation tu sentiasa updated date dia. Pada tak kita nak hantar pada tarikh yang kita akan print. Okay, quotation ke invoice ke ataupun report tu. So penatlah kalau kita nak ubah satu-satu kan. Kalau dah terlupa dah macam mana pula kan. So pergi dekat sini, today's date, tekan sama dengan, it's a function, okay, tekan today. Okay, so today will return the current date formatted as a date. Okay, so yang ini, so kita double click, sorry, double click, okay. Dan dalam dia tu tak payah tulis apa-apa, just close, okay. And you tekan enter, you will get today's date. Ni dalam bentuk, apa tu, American lah, bukan 9 bulan 3, ni adalah 3 hari bulan 9. So format dia kalau you tak suka, okay, boleh pergi dekat atas ni, dekat ni, custom ni, okay, pergi dekat date, okay. Okay, so dekat dalam tu you boleh pilih. Sekejap eh. No, you can go here, boleh buka ni. Dekat sini, date ni. Okay, so you nak macam mana rupa date tu? Macam ni ke? Okay. Ataupun you nak macam ni ke? Okay. You nak bentuk macam ni ke? So you boleh tukarlah dia punya format dekat situ. Okay. Alright. Yang ni saya rasa saya tak ajar dulu. Ni yang saya cakap tadi, relative reference dengan absolute reference, because this is a bit lengthy. Okay. Saya jump dulu ke chart. Okay, sebab saya takut at any time dia akan putus, because we, our session is only 50 minutes. Sekejap, oh lagi ada tak? Oh, tak ada. Okay. Ni saya tinggalkan dulu. Nanti next. Okay, kalau sempat saya akan buat, tak sempat pergi ke next. Okay, now. Oh, sorry. Yang ni charting. So, bila kita buat chart, okay, selalu kita ada macam ni kan? I think I left something. Saya tak lihat bawah. Oh, ada lagi. Sorry. Okay, tak apa. It's okay. We go to charting first. Okay, now. Katakan charting. Okay, so macam mana kita nak buat chart? Secara mudah adalah kita highlight kita punya data. Okay. Kemudian kita tekan F11. Itu adalah shortcut untuk membuat graf. Okay. Membuat chart. Okay. So daripada sini you boleh pilih lah nak chart apa. Okay. You nak bukan chart apalah. Maksudnya contoh dia lah kan. Nak style macam mana. Okay. Boleh pilih dekat situ. Okay. So ini adalah yang paling mudah. Ataupun kalau you nak tukar, nak change chart type pun boleh juga dekat sini. So boleh pilih lah. Tapi first of all, apa yang you nak adalah you tekan je satu ni, terus dapat dia punya gambar rajah, dia carta tu. Okay. Kemudian you boleh boleh edit lah dekat dalam ni. Okay. You nak letak, nak boleh nak besarkan ke, yang tu boleh gunakan. Pergi dekat home, boleh you boleh besarkan dia punya apa ni, dia punya nama dia, title dia kan. You nak besarkan boleh. Kemudian ataupun contohnya you nak apa ni, you nak move chart ni. Macam ni dia dekat satu, dia terus automatic letak dekat page yang baru. Tapi you nak move dia pergi ke dekat dengan data dia, you boleh move lah chart tu. You nak letak dia sebagai objek dekat dalam mana-mana sheet yang kita ada dekat sini pun boleh pilih lah dekat sini. You nak dekat pengenalan ke, isi data ke, pengiraan ke, charting ke. Okay, so you boleh masukkan dia sebagai objek. Okay, tapi kalau sekarang dia dekat new sheet lah secara automatic, secara default. Okay, so dekat, and then dekat sini you boleh apa tu, terus ni kan. Terus ubahlah dia punya kosmetik dia. Okay, you boleh explore from here.
style macam mana, you nak filter out dia ataupun you nak tambah apa-apa chart element ni boleh tambah lah, nak tambah axis title ke, tak data table sekali kat sini ke, tu you boleh tambah dekat situ. Okay, so itu secara kosmetik, you can explore on your own. Now, what happens if kita nak gunakan ini dekat Word? Okay, so what you do is you copy. Copy adalah Control C. Okay, you boleh copy ini. Okay, copy dia. Copy. And then pergi dekat Word. Okay, yang ni I have to share again. I share Word. Okay, and then you letaklah dekat mana yang you nak copy and tekan Control V. Okay, so you dapatlah you punya apa ni, you punya chart dekat sini. So how do you do it? Macam mana kalau katakan, okay sekarang ni sales ni data dia macam ni. But what happens if dia punya data tu bertukar? Okay, so kalau data tu bertukar, kita pergi dekat data tadi. Katakan dia jadi 200 contohnya. Okay, bukan 500, dia 200. Okay, dia tukar. So, what you can do is, okay, sekarang ni you berada dekat sini kan? Dan ni tadi dia, dia dah automatically tukar 200. Bagus, sangat-sangat. Okay, otherwise you boleh pergi dekat, otherwise what you can do if you kena tekan dekat sini, okay, which is you kena pergi dekat chart and then you kena refresh the data. Tapi yang ini dia dah automatically tukar jadi 200, which is good lah. Okay, sekejap. Mari kita tukar semula. Let's say kita tukar dia ke 500 semula. Adakah dia bertukar kepada 500? Yes, secara automatik dia bertukar pada 500. So you don't have to worry about what you paste dekat Word. Dia akan automatically tukar dekat sini. Okay, otherwise kalau dia tak tukar juga, pergi dekat Word tadi tu. Okay, you click on the graph. Okay, and you go to the chart. Dekat atas ni ada chart. And then pergi dekat refresh data. Okay, you refresh data, so it should refresh your data lah. Okay, mengikut data yang terbaru. Okay, sebelum habis, saya nak jawab soalan tadi. Which brings us back to isi dan edit data tadi. Rupanya ada lagi dekat bawah ni. Saya tak buat, tak habiskan. White Painter sudah. Edit fill. Okay, saya pergi sebab saya nak jawab soalan tu dulu. Okay. Contohnya, okay, kita ada number kosong-kosong ataupun apa, which kosong dekat depan kalau dalam matematik tidak mempunyai nilai. So kalau kita tulis macam ni, okay, contohnya kosong, kalau saya tulis balik, 0193583558, nombor telefon, kita tekan enter, kosong kat depan ni hilang. Why? Because kosong dekat depan tu tidak ada nilai. Mathematically, tak payah letak pun. Okay, tapi kalau nombor telefon macam mana saya nak letak? What you should do adalah sebelum you tulis nombor tu, you kena letak apostrophe dekat atas. Perasan tak tadi? Bila saya nak tulis apa tu, darab, tambah, tolak,